saya Nisa K dan mari kita lihat apakah berita utama sepanjang minggu ini dalam dunia ICT. Dengan pelancaran Mega oleh Kim.com. Perkhidmatan ini dilancarkan semula setelah genap setahun Mega Upload dihalang akses oleh pihak berkuasa. Melalui Mega baru ini, ia memperkenalkan konsep perkongsian secara awan dan pengguna diberikan ruang percuma sebesar 50GB. Asus Malaysia pada minggu ini telah melancarkan beberapa peranti terbaru dan salah satunya ialah Asus Tai Chi yang membawakan Dual Screen, membolehkan pengguna menggunakannya sebagai komputer riba atau tablet dengan mudah. Pelbagai ura-ura berkaitan peranti baru kedengaran termasuk Apple yang akan hadir dengan iPhone bersaiz 4.8 inci akan hadir dengan peranti Pure View sebenar menggunakan Windows Phone selain beberapa gambar Samsung Galaxy Note 8.0 yang tertiris ke web. Tidak ketinggalan juga aplikasi Vine oleh Twitter yang membolehkan pengguna berkongsi video selama 6 saat, permainan Temple Run 2 yang dilancarkan untuk pengguna Android dan juga Sony mengumumkan Sony Xperia Tablet Z. Jadi itu antara rangkuman sepanjang minggu ini di Amaz dan jangan lupa langgan saluran YouTube kami. Sehingga berjumpa lagi minggu hadapan. Yosh!